أستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والإفادة والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأرمكم في دَارَيْنِ آمين في آداب التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في الطلاب وترتيب تقديم ويقدم في تعليم إذا استحموا الأول فالأول فإن رأى الأول بتقديم غيره قدامه وينبغي أن يظهر لهم البشرة وطلقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل أمن غاب منهم فصل di dalam pembahasan perhatian guru kepada murid. Dan siapa yang eh, yang didahulukan di dalam pengajaran. al fal Dan guru mendahulukan di dalam mengajar murid-muridnya ketika datang. Bersamaan atau datang, rami al-awal, fal-awal, siapa yang duluan datang, yaitu yang didahulukan, karena dulu zaman dulu hampir tidak ada pondok, belajarnya itu dari rumah guru ke rumah guru. Karena ada kesungguhan, keseriusan dari yang belajar, walaupun mereka tidak mondok, menjadi orang besar, menjadi ulama. Beda dengan sekarang, benar sekarang ini datang dari rumahnya, berangkat ke sini atau ke pondok, tapi kurang dalam keseriusan dan kesungguhan, walaupun sudah tahunan tapi tidak jadi jadi ulama. Karena apa? Kurang serius. Pertama, kitab nggak bawa. Yang kedua, buku tidak khusus, campur. Yes, itu yang dibawa untuk pengajian Senin, untuk pengajian Jumat, untuk pengajian Ahad, untuk setiap harinya. Yang ketiga, gak pernah dibuka lagi apa yang sudah dicatat. Cuma mencatat, 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 gak pernah dibuka lagi. Sehingga gak, gak jadi ulama. Kurang serius. Kalau mereka serius, datang bawa kitab, bawa buku, ke rumah ulama ini. Belajar. Bab kitab ini nanti ke rumahnya ulama lain, belajar kitab yang lain. Nanti kadang hatam, berangkat ke ulama yang lain, mempelajari kitab yang sudah hatam. Jadi menimba ilmu dari beberapa guru dan berbagai macam kitab. Jadilah ulama. Nah sekarang banyak pondok yang jadi ulama, benar-benar ulama sedikit. Yang ulama jadi-jadian, wakai. Banyak, banyak pondok tidak seperti dulu, hampir tidak ada pondok, tapi jadi ulama seperti Imam Mushafi'i, ya. seperti Imam An-Nawawi, misalnya tadi. Kenapa serius? Ini yang bawa kitab baca bawa kitab, seperti Senin, misalnya takrirat nggak bawa tapi coba yang sudah dilalui satu minggu yang lalu, dua minggu yang lalu. Suruh ngartikan atau suruh jelaskan, nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti. Nah karena itu dulu datangnya itu gitu, datangnya itu silih berganti. Hampir bisa dikatakan tidak ada jam Sehingga ustadznya tadi itu Ulama tadi itu sudah siap kapanpun Maya banyak cerita kan Kenapa mereka itu gak seneng Hidup di waktu pagi siang Kenapa Mengganggu hubungannya dengan Allah Tapi kalau malam Wah mereka seneng gembira mereka Jadi datang waktu malam itu seneng Kenapa Sudah putus dari hubungan dengan makhluk Hubungan sama al khalik Dengar ayam Sumpah Bukan sumpah karena mau ngajarnya atau berdakwahnya bukan kalau dengan Allah itu beda seperti orang berduaan dengan yang dicintainya ya Pak apakah dia males kerja enggak semangat dia kerja tapi ketika berdoa dengan yang dicintainya beda menghilangkan segalanya kalau bisa bahkan ada waktu kerja Terpaksa diputus dengan waktu kerja sama dengan ini hubungannya dengan Allah terpaksa diputus dengan makhluk untuk menyampaikan kewajiban yang harus dia sampaikan. Lah datangnya mereka ini nggak ada jam, basically. pokoknya siap kapanpun guru tadi untuk mengajar. Lah ketika mereka datang banyak ini ngajar ini datang lagi rombongan. Datang lagi rombongan, mana yang didahulukan? Ya, yang datang duluan itu yang didahulukan. Siapa yang datang duluan itu didahulukan. Kecuali yang datang duluan tadi itu ridho. Ridho bitaqdim ghairihi dengan guru tadi itu mendahulukan yang lainnya. Misalnya gurunya mendahulukan yang datang setelahnya. Si murid tadi itu ridho dengan apa yang dilakukan oleh gurunya nggak apa-apa nah, Tentunya guru ketika mendahulukan Bukan ngelihat materi Bukan ngeliat duit Oh karena itu orang duit soge Mungkin ngelihat Oh ini orang tuanya sakit Kalau dibiarkan dia nunggu setelahnya ini Kelamaan kasihan orang tuanya nggak ada yang jaga Didahulukan misalnya Atau misalnya punya kelebihan Daripada yang lainnya pantas dan patut untuk dimuliakan dengan apa? Didahulukan daripada yang lainnya. Enggak apa-apa. Karena Memiliki kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Dan alasan-alasan tentunya yang dibenarkan dalam agama, bukan alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Nah, maka kalau yang datang duluan dan yang setelahnya didahulukan dan yang duluan tadi itu ridho maka boleh akan tetapi guru tidak mendahulukan kecuali dengan alasan yang sesuai dalam agama. Kemudian wayam an yudhira lahumul bisra wa wajhi. Guru tadi itu menampakkan kepada murid-muridnya al bisra semeringah. Wajah senang. Wajah senyum wa talaqatal wajh. Jadi menampakkan kegembiraan, kesenangan kepada murid-muridnya. Jangan muridnya datang cemberut misalnya. Nah, kalau gurunya ganteng, si ono gantengi, walaupun rada hilang gantengnya. Lah, kalau gurunya misalnya, misalnya, cemberut, lah lucu. Nah, enggak muridnya hari kedua, ngono cermin. Nah, guru ini kalau ngocok akhirnya enggak. Atau misalnya kalau sekarang di foto, gue dikirim nang guru nih. pas cemberut misalnya, lah kan lucu akhirnya. Nah, guru itu harus menampakkan kepada muridnya senang, gembira, wajah yang sumek. Walaupun mungkin capek, ya, walaupun agak sakit, karena guru itu kan seperti orang tua. Orang tua itu pintar menutupi kelelahan atau rasa sakit kepada anak-anaknya. Anaknya kadang nggak tahu kalau orang tuanya capek. Anaknya kadang nggak tahu kalau orang tuanya sakit. Kenapa? Ditampakkan dalam dari dirinya wajah semangat, wajah senang, wajah gembira, sehingga anak kabar baik sudah nggak tahu apa-apa. Kalau sudah orang tua nggak mampu apa-apa, baru anak kaget, baru anak terkejut. Padahal Sakitnya ini bukan dari sekarang Sudah sering Sudah lama Tapi hanya karena pek Baru anaknya tahu Itu orang tua Guru juga gitu Guru itu karena seperti orang tua Maka menampakkan yang bagus makan yang baik di hadapan murid-muridnya Kegembiraan Kesenangan Walaupun sakit Walaupun memiliki masalah Yang tidak enak itu jadi guru Kenapa? apa? Karena lek like wajahnya cemberut atau anu gurunya tetap senyum. Ya. Nah, untung bukan saya gurunya, saya tak jejak. Wis wae like, lek teko mari amuk-amuk ambek bojone teko ambek anu. di digodho titik ngamuk atau sensitif, jejak -je, ae. ya. enak teman kita orang disuruh senyum, suruh menampakkan kegembiraan. Ini datang wis elek eh, ra ini, yuk di kampleng. Ya. Nah, itu guru nampakkan kepada murid-muridnya wajah al-bishro wa al wajah. Kemudian wa-tafakat ahwalahum. Guru itu memperhatikan keadaan murid-muridnya, bukan lepas diperhatikan keadaan murid itu. Baik ketika masih belajar atau sudah belajar sudah selesai diperhatikan. Gimana murid saya? Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? sudah nikah belum misalnya diperhatikan punya duit apa enggak seperti orang tua sudah ya tafagat jadi memerhatikan memerhatikan mencari tahu keadaan murid-muridnya kok enggak apa kira-kira makan apa ya murid saya punya pekerjaan apa dia jalan apa enggak pekerjaannya sudah nikah apa belum mungkin diantara kita mengetahui itu kalau kita datang ke Pasuruan, hari raya, ya Pak, ditanya, "Sudah nikah, dong? Kerja apa? Kan ditanya. Lah itu bentuk perhatian. Keadaan muridnya. Sekarang apa yang dilakukan? Ngajar, oh Alhamdulillah. Di mana ditanya? Kemudian, sudah nikah. Belum, sudah kerja. Sudah, misalnya. Apa kok gak nikah? Itu ditanya perhatian bukan lepas sudah mari belajar wes mari ya itu sekolahan sekolahan itu mari lulus mari wes cul ya, melakukan melayuan yang tidak akarmu yang penting kamu dulu di sini bayar wes mari nah, bayar ya tak buang kan. Ya. yang digratiskan gitu gratis setelah lulus wis, mari kemana muridnya nggak tahu guru-gurunya kecuali kalau tetangga mungkin ero oh, iki mari lulus rono tetangga. Coba bukan tetangga, nggak tahu sudah. Keadaannya beda lagi. Nda guru tidak seperti itu. Guru itu mengetab, berusaha mencari tahu dan memerhatikan keadaan murid. Setelah keseluruhan, seperti orang tua persis sudah. Ya, seperti orang tua persis. Kemudian wes al aman roba minhum. Guru tadi itu tanya-tanya tentang muridnya yang tidak hadir yang hoib ditanya kemana kok nggak kelihatan ini <gulau> kalau datang orangnya kemana kemarin kok nggak muncul nggak kelihatan itu bentuk perhatian tanya seperti Rasulullah Rasul SAW Alaihi Wasallam itu ketika ada sahabatnya satu kali dua kali tiga kali nggak hadir tanya ada apa ini kemana ini Kok beberapa hari sudah nggak muncul? Kalau satu hari Rasulullah kadang nggak tanya. Dianggap Rasulullah udur-udur yang. Ya. Tapi kalau sudah dua hari tiga hari nggak muncul, Rasulullah tanya, kemana Fulan? Ada apa dengan Fulan? Sakit kak? Ditanya sama Rasulullah. Seperti Sauban, beberapa hari nggak muncul, didatangi sama Rasulullah, pucat wajahnya. Ditanya Rasulullah, ada apa ya Sauban? denganmu kenapa beberapa hari kau nggak keluar dan sekarang wajahmu tampak pucat kita hanya sama Rasulullah didatangi kenapa tidak hadir beberapa hari jadi Rasulullah itu tahu siapa yang datang siapa yang nggak datang tahu Rasulullah kalau kita kan terkadang teman kita nggak datang kita nggak tahu nggak peduli padahal kita diajarkan oleh Rasulullah itu untuk apa saling bantu, saling tolong, saling mengingatkan, saling menasehati kan gitu. Ada teman gak hadir, kita nggak peduli sudah. Dia nggak hadir, dia hadir kita nggak tahu. Kalaupun kita tahu, kita nggak peduli. Tanya ke, apa kok nggak teko? Nggak pernah. Malas aku. Lo ingatkan, oh, coc malas eman lo, gitu. Oh, masalah, masalah apa? Isak tak bantu tak. Gitu. Bukan nggak peduli, bos urusannya dewe dewe nah kalau urusannya dewe dewe yo nanduro padi sendiri kelola sendiri masa ODW dewe anu dewe. itu urusan sendiri sendiri kita ini oleh Allah ini diajarkan bersama-sama ada yang bagian nanam padi ada yang bagian membuat mesinnya ada yang bagian ya, ngelolahnya dan yang lain sebagainya loh bukan sendiri sendiri yang punya sawah itu tidak kerja sendiri Butuh Penggilingan Yang gilingan butuh ini Terus seperti itu Lu sama-sama diajarkan sama-sama nah, Khususnya ketika ini kita sama-sama beriman kepada Allah Sama-sama ingin melakukan kebaikan ketaatan Ya harus peduli satu sama lainnya Lebih-lebih guru Lebih-lebih guru Kalau teman aja harus saling peduli harus saling perhatian, saling menasihati, saling mengingatkan lebih lebih guru. Tidak boleh lalai. Oh, tidak datang kemana? Sekali dua kali tanya ada apa? Ada masalah? Di sana bantu untuk mengklirkan, untuk menyelesaikan. Oh, nggak ada. Kenapa? Agak males. Kenapa males? Dinasehati. Apa, faedahnya kamu males dan sebagainya Supaya apa? Tuh, saling mengisi ya. Ustadz ngisi muridnya Murid memberikan semangat kepada Ustadznya Sama antar murid juga gitu ya, Saling mengingatkan Di antara yang lainnya Itu tugasnya guru Ya, yas'al amman roba minhum menanyai siapa yang tidak hadir, yang gaib daripada pelajaran-pelajaran yang ada, satu kali atau dua kali nah. Kemudian dilanjutkan dengan fasal Finiyatita libil'alim Membahas di dalam niatnya pencari ilmu Dalam segala perbuatan kita dianjurkan untuk memiliki niat-niat yang baik Walaupun perbuatan itu mubah Yang diperbolehkan Sebagaimana dikatakan di dalam zubat Wahman nawa makan itu adalah perbuatan yang mubah bukan wajib bukan sunnah mubah kita makan boleh kita nggak makan boleh kita nggak makan nggak berdosa mubah makan itu tapi di dalam makan kita bisa mendapatkan pahala. Dari mana kita mendapatkannya? Dari niat-niat yang baik untuk makan. Saya makan ini agar tidak ngantuk. Saya makan ini agar ketika belajar nggak kepikiran. Saya makan supaya semangat dalam ini dalam itu. saya semuanya itu adalah kebaikan ketaatan. Lah dari niat-niat itu makannya Memberikan kepadanya pahala, berikan pahala. Ubah, apalagi perbuatan yang sunnah. Bila kita selipkan niat-niat yang baik, maka kita tidak hanya mendapatkan pahala daripada melakukan kesunahan tersebut, tapi kita juga mendapatkan pahala dari niat-niat kita. Niat masuk ke masjid untuk etikaf. Ikhtikaf sudah dapat pahala dia Menjalankan kesunahan Kalau ditambahkan dengan niat-niat Saya niat menghindarkan mata saya Telinga saya dari pandangan Yang diharamkan dan pendengaran yang diharamkan Jadi masuk masjid bukan hanya niat ikhtikaf Tapi juga niat menjaga mata Dan telinganya dari pandangan yang Haram Niat Mencari ilmu Niat memberikan faedah niat mencari apa menasehati atau dinasehati loh masuknya masjid dia etikaf tapi bukan hanya mendapatkan pahala etikaf tapi mendapatkan pahala juga dari niat niatnya paham ini ya? lah. lah niat yang harus kita lakukan adalah niat-niat yang baik bukan niat-niat yang buruk niat-niat yang baik dan ketika kita niat walaupun tidak dilakukan apa yang dia niatkan dia tidak rugi Kenapa dia tetap mendapatkan keuntungan, pahala, kebaikan dari niatnya sekalipun tidak dilakukan? Apalagi kalau dilakukan, apalagi kalau dilakukan karena itu para salaf mengajarkan kepada anak-anaknya ketika hendak keluar rumah untuk memiliki niat-niat yang baik. Kalau mereka menemukan apa yang diniatkan dan dilakukan, mendapatkan pahala. Double, ya, Pahala niat dan pahala perbuatan Kalau Ternyata tidak menemukan apa yang Diniatkan maka dia Hanya mendapatkan pahala niat Karena dia tidak melakukan Paham ya nah, Harus niat-niat yang baik Kalau niatnya Buruk bagaimana nah, Ini harus dihilangkan Harus dirubah Makanya dikatakan dalam zubat Fasohihin niyata Gablal amali. Fashihniyata. Perbagus, perbaiki, benarkan niat kamu. Gablal amal sebelum amal. Jadi sebelum kita melakukan itu harus perbaiki niat kita, benarkan niat kita. Niat apa? Niatnya buruk, jangan. Perbaiki. Kalau dalam perbuatan sudah melakukan, ya rubah dari niat buruk menjadi niat yang yang baik. Lah, orang mencari ilmu juga gitu. Orang mencari ilmu itu punya niat. Bisa niat baik, bisa niat buruk. Kalau niat baik bagus. Alhamdulillah, niatnya bagus. Nah, niatnya baik. Tapi kalau niatnya buruk. Keburukan yang akan dia dapat. Lah guru bagaimana? Kalau tahu niat buruknya murid yang hendak belajar kepadanya. Ya. kalau di dalam kitab ini disebutkan walayam taliu, walayam taniu tidak dicegah, tidak dilarang. Minta limi ahadin daripada mengajarkan seseorang. karena ia tidak bagus, tidak baik dalam niat, tidak benar dalam niat. Jadi tidak dilarang. Guru mengajar murid yang niatnya buruk atau niatnya nggak baik nggak dilarang boleh akan tapi di bidayatul hidayah Imamul Ghazali mengatakan kalau guru mengetahui keburukan niat yang mau mencari ilmu kepadanya maka guru tadi itu apa mendapatkan dosa atau keburukan sama dengan muridnya, katanya Imam Ghazali. Kenapa? Termasuk membantu kemaksiatan. Gurunya tahu murid ini mencari ilmu hanya untuk sombong. Hanya untuk bangga diri, atau semisalnya, untuk mencari duit, untuk mencari kekayaan, untuk mencari jabatan, misalnya gurunya tahu, diajar. Nah, ini berarti apa? Gurunya membantu kemaksiatan. Nah, orang yang membantu kemaksiatan itu mendapatkan dosa sama dengan pelakunya. Gurunya gak melakukan, muridnya yang melakukan, tapi murid itu mengerti dari dia, dan dia tahu, maka mendapatkan dosa yang sama sehingga digambarkan oleh Imam Al Ghazali di situ seperti apa menjual pedang kepada begal senjata kepada maling bukan memperbaiki agamanya malah justru merusak nah itulah tanda ciri-ciri ulama Usu tanda-tanda ulama Usu itu diawali dengan niat yang buruk di saat mencarinya jangan mencari ilmu harus diperbaiki niatnya tapi tidak dilarang mengajar Mbak boleh haram mengajar nggak boleh dikatakan oleh Imam Sufyan dan selain Imam Sufyan tala lil ilminia. ketika mereka mencari ilmu itu sudah ada niat memiliki niat dalam mencari ilmu mereka sudah memiliki niat Adapun ulama yang lain mengatakan ilma li fa an yakuna illa lillah. Kita mencari ilmu untuk selain Allah Itu untuk bangga diri, untuk sombong, dan lain sebagainya Akan tetapi ilmu tadi itu menolak Dijadikan untuk alat kepada selain Allah Sehingga apa? Mau gak mau ilmu itu lillah untuk Allah Kembalinya seperti itu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya karena akibat itu ansara lillahi ta'ala Nantinya bakalan ilmu yang dimiliki Lillah Mungkin di awal dia ya, ingin mencari nama Ingin mencari jabatan Ingin mencari harta dengan ilmunya Nanti pada akhirnya merubah Dia menjadi Lila menjadikan apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki daripada ilmu itu lila untuk Allah jadi nantinya bakalan menjadikan ia menj orang yang ikhlas. Makanya fa'aba an yakun illa lillah. memang kalau diperhatikan pertama itu ada unsur dalam mengajar itu nyari duit, mendapatkan amplop atau jabatan ini ada. Tapi ketika Diperangi, dilawan, akhirnya apa? Itu bukan menjadi prioritas. Dapat nggak dapat, dikasih nggak dikasih nggak menjadi masalah. Biasa sudah. Kenapa diperangi? Beda kalau dinikmati. Dapat dinikmati, dapat seneng misalnya. Nah, ini nggak dapat, gerendem. Kemudian mulai menghindari menjauhi kayak opo, opo, mulai nyari apa? Ya, nyari yang ada, yang ada baru datangi, yang nggak ada nggak didatangi. Ah ini, ya. paham ya? Nah, karena dinikmati. Kalau nggak dinikmati, nggak mau nggak mau, hanya menjadikan lillah Ah, mudah-mudahan dalam mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih sempurna dalam menjalankan kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Al ummi wa alamin.